Setelah menonton, tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bos, kali ini kami mau buat tutorial membuat umpan ikan belana. Ini bahan-bahannya bos. Bahan utama yaitu tepung terigu. Ini kita ambil nanti setengah kilo. Royco rasa sapi 4 saset. Frenta minuman anak-anak rasa lemon 6 saset. Ini. Terus garam nanti kita pakai 3 sendok dan nanti minyak nanti secukupnya. Sama jangan lupa air 2,5 gelas. Oke, dan nanti ada resep rahasianya. Oke, kita mulai cara pembuatannya. Kita masukkan bahan-bahannya, bos. Semuanya di dalam air tadi. Kita campur semua. Garam 3 sendok. Oke. Ini kita aduk, bos. Terus sampai campur. Itu satu, oke. Terus ini sudah tercampur. Kita masukkan ramuan rahasianya, bos. Oke. Nih. Nah. Ini kunyit sama bawang putih. Kunyitnya cuma segini aja, bawangnya segitu aja. Untuk takaran 0,5 kg tepung terigu, oke. Oke, kita parut kunyitnya, bos. Kita parut. Harus ini ya, harus cepat. Nah, ini bawangnya. Bawangnya kita parut sekalian. Udah, nanti kita masukkan ke dalam tadi, bos. Nih. Nah, kita masukkan sini. Udah, tinggal diaduk. Aduk sampai rata ya, bos ya. Masukkan tepung terigu 0,5 kg, bos. Ini kemasan 1 kg separuh aja. Kita taruh separuhnya saja. Oke. Oke, lalu kita aduk, bos. Kita aduk, aduk terus. Kita aduk, aduk terus, bos, sampai tercampur. Setelah itu masukkan minyak goreng aja, bos, secukupnya. Secukupnya. Aduk lagi, bos, sampai campur. Oke, bos, selanjutnya kita tuang di wadah plastik. Kita taruh di plastik.
sedikit bos. Kita tuang sampai habis. Oke, setelah selesai kita tali bos. Kita tangan dulu ini, kita tangan dulu. Oke, kita tali. Karet aja biar gampang nanti bukanya. Ya, akhirnya nanti kita kukus selama kurang lebih setengah jam bos. Setengah jam. Oke. Kukus nih kita kukus selama setengah jam. Oke. Kita tutup. Ya. Kita tunggu matangnya. Nah, ini udah matang bos. Masih panas. Oke, siap nanti dilempar ke sungai untuk umpan belana. Oke, untuk cara pasang umpannya ada di deskripsi nanti. Juga cara mancingnya ada di deskripsi bos. Banyak di video saya bos. Bisa cek. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Ada khilaf salah dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.